sampai di kamar. Wow, kamar besar sekali ya. Ini buat saya sendirian. And look at the view. Look at the view, man. So, geng, gue di sini buat preview Autumn Winter 2019-nya Onitsuka Tiger, ya. Guys, aduh, akhirnya sampai juga di Bangkok. Sebelum gue mulai, welcome back to The Sneakers. Hi guys, nah ini ceritanya gue lagi ada di Bangkok ya, dan ngapain gue di Bangkok ini? Kali ini gue diundang sama Onitsuka Tiger, untuk datang ya ke sebuah show Onitsuka Tiger x Andrea Pompidio. Mereka ngadain si fashion show-nya itu di Bangkok, jadi gue dapat preview duluan nih bakal mau ada apa aja nanti di autumn winternya ya. Teman-teman juga nanti bakal gue kasih lihat collectionnya, kira-kira bakal ada apa aja sih nanti collectionnya Onitsuka Tiger gitu ya. Dan gue dilepin di sini, namanya di SO Sofitel Bangkok, ada di tengah kota. Sebelah situ ada park gede banget, nice view, gokil banget, gokil banget Onitsuka Tiger. Dan gue mau jalan-jalan dulu, jadi abis ini kita rencananya mau jalan-jalan, belum pernah lihat. Jujur nih, pertama kali gue ke Bangkok, gue belum pernah lihat Bangkok keseluruhan tuh kayak apa, tapi kita mau ke flagship store-nya Onitsuka Tiger dulu, karena di sana collection-nya pasti banget beda, banyak barang-barang yang nggak ada di Indonesia. Teman-teman yang suka banget Onitsuka Tiger, nanti gue akan kasih lihat lo di Bangkok di flagship store-nya ada apa aja. Dan tadi gue udah kebocoran, untuk retail itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari yang ada di Indonesia, ya. Jadi kalau mau beli di sini, teman-teman bisa ngebayangin lah, kurang lebih misalnya harga sekitar 1,6 jutaan di Indonesia, di sini juga sekitar segituan. Sebelum akhirnya nanti malam kita akan lihat show-nya Onitsuka Tiger. Oke, guys. Udah ganti baju, udah mandi, udah seger, udah enak. Cabut. Guys, hari ini sekarang sebentar lagi ya kita bakalan jalan ke show-nya Onitsuka Tiger ya, yang di collab sama Andrea Pompidio. Gue pengen lihat Autumn Winter collection-nya seperti apa. Udah dijemput busnya dari situ, dan yuk, udah gak sabar banget nih pengen lihat asli. Sekarang udah di depan Warehouse 30 namanya. Ini di sini akan diadakan fashion show-nya Onitsuka Tiger. Jadi suruh foto di situ masa? Enggak ya, gua enggak usah foto lah ya. Langsung aja lah ya. End up-nya gua di foto juga di situ. Aneh-aneh. Kalau lagi mau mulai, kita masuk aja, oke? Thank you.
That's it. Udah balik lagi ke hotel. Ya tadi yang teman-teman lihat itu adalah satu collection dari Onitsuka Tiger x Andrea Pompilio. Anyway, Andrea Pompilio itu sebenarnya udah jadi creative directornya Onitsuka Tiger ya sekarang, tapi suka ada collection-collection tersendiri yang memang lebih idealis dari dia. Nah itu tadi yang gua kasih lihat ke kalian ya. Menurut gua keren banget, di luar dugaan gua karena stylenya jadi street banget sekarang ya. Chunky shoes-nya ada, socks sneakers-nya juga ada. Terus macam-macam sih, jadi kayak ini di luar dari Onitsuka Tiger yang biasanya mulai bergerak ke modern, arahnya juga mulai jadi street style banget sih menurut gua. Dan adanya Andrea Pompilio di sini tuh bikin apa ya? Menurut gua jadi relevan banget tuh Onitsuka Tiger sama tren yang sekarang, karena kita bisa tahunya tuh Onitsuka Tiger yang Mexico 66 ini menurut gua archive yang nggak pernah mati sih ya, cuman it's good to have another style yang diinfuse ke dalam Onitsuka oleh Andrea Pompilio ini gitu. Jadi gua sih cukup mind blowing buat gua cukup surprise, dan koleksi tadi semuanya bakal masuk ke Indonesia, sneakers-sneakersnya bakal masuk ke Indonesia guys. Jadi tungguin aja, akan ada di store-nya nanti di Plaza Senayan ya, dan Onitsuka juga bakalan membuka flagship store lagi nanti di Indonesia. Tungguin aja karena koleksinya akan masuk. Gue belum tahu detailnya berapa, nama-nama koleksinya apa gue juga belum tahu ya, tapi yang jelas akan masuk ke Indonesia starting bulan depan malah ya. Jadi benar-benar cepet banget. So gitu aja trip gue ke Bangkok kali ini. Thank you Onitsuka Tiger official udah undang gue ke sini. It's a pleasant stay, nice stay, great collection. Gak sabar untuk nunggu, gak sabar untuk bisa ngedapetin dan review ke kalian semua. Jangan lupa follow Instagramnya Onitsuka Tiger Indonesia seperti yang gue tulis di bawah ini ya. Dan gitu aja ya, gue Anugrah Aditya. Jangan lupa follow Instagram gue @aditya_lg4dailyfit. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Gue mau balik lagi ke Jakarta sebentar lagi. Bye guys.